السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بجميع محامده كنها ما أدمت منه لم أعلم من جميع نعمه كنها ما أدمت منه لم أعلم عدد خلقه كنها ما أدمت منه لم أعلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رجوع مسلم مسلم إلى الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah dapat bersama malam ini menyambung pengajian kita pada katih kemarin yang ke-174. Sebelum itu yang bulan lepas 173 itu Allah menyebutkan ghaib nazaran khalq ilaika بالنظر الله إليك وغيب عن شهود إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك itu memperingatkan tentang jangan mengintai-ngintai atau menghendaki pandangan manusia. Hilangkanlah pandangan makhluk kepada kamu yang lepas ya. Karena kebanyakan kita kadang-kadang melakukan sesuatu kerana memerhatikan itu, melihat pandangan manusia kepada dia. Hilangkan, sebab manusia tidak punya apa-apa. La yanfa'u la yadhur. Manusia tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberikan kemudaratan. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu mengambil perhatian manusia ini. Cukuplah dengan pandangan Allah kepada kita. Bila-bila dalam amalan yang kita buat. Sebab yang nak buat, yang nak beri balasan, tak ada apa yang kita buat adalah Allah. Bukan manusia. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi apa yang kamu buat. Karena dia yang nak berikan ganjaran itu, bukan manusia. Kita juga hilangkanlah perhatian makhluk kepadamu. Wujud iqbalihim alaik. Itu perhatian manusia kepadamu dengan menyaksikan perhatian Allah terhadap kita. Jadi itu yang lepas. Kalau kita nak selamat dalam amal yang kita buat, jangan memandang pandangan manusia. Cukuplah Allah SWT sebagai saksi apa yang kita lakukan. Kemudian yang ini, yang ke-174, telah menyebutkan man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. وَمَنْ فَنِيَ بِهِ غَابَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ. Kitab kita ni dia diceraikan antara dua tu. Tapi kebanyakan kitab Fikam Nautilah Sekandari dia sekalian. Artinya dia dua ungkapan yang sekali malah. Semaganya menyambung lagi dengan yang ketiga itu. وَمَنْ أَحَبَّهُ لَمْ يُؤْسِرْ عَنِ شَيْءٍ. Tapi cukuplah dua dulu insyaAllah. Man araf al-haq, orang siapa yang arafah, mengenali ma'rifah, al-haq yang sebenar. Al-haq yang dimaksud di sini Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada nama Allah itu al-haq, makna yang sebenar. Syahidahu fi kulli syai. Saya pasti
seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu makrifah yang sebenar, mesti pasti dia akan menyaksikan, syahidah itu menyaksikan dia ini al-haq Allah Subhanahu wa taala itu fi kulli syai, dalam tiap-tiap sesuatu. Waman faniya bihi ghaba an kulli syai, dan sesiapa yang fana dengan Allah, nanti kita huraikan apa yang dimaksud dengan fana, pasti ia lupa dari segala sesuatu. Okay, pertamanya man arafal haq. Arafah itu makna ma'rifah. Siapa yang ma'rifah, siapa yang kenal Allah SWT. Ma'rifah ini mempunyai berbagai peringkat. Bagi orang mukmin, ma'rifah itu mestilah kenal Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebagaimana disebutkan tadi, peringkat darjat pengenalan dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa darjat lah. Darjat orang awam paling kurang, atau fardu ain, mesti ma'rifah itu disebut al-jazmu al-mutabiq lil-haq an-dalil. Itu paling kurang. Itu ma'rifah di peringkat mengenal Allah Subhanahu wa taala di peringkat akal. Maksudnya al-jazmu al-mutabiq lil-haq an-dalil. Itulah suatu keyakinan akidah yang jazam. Jazam itu maknanya yang, kalau orang dulu-dulu diterjemah yang putus. Maksud putus itu dia tak berancak, tetap teguh. Itu makna jazam. Tak ada keraguan, tak ada was-was. Itu makna jazam. Jadi akidah yang jazam, al-mutabiq, yang tepat, yang betul dengan yang sebenar. Itulah akidah yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, akidah Al-Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada lagi satu, an-dalil, ada dalil. Jadi tiga elemen yang ada dalam makrifah di peringkat awam. Yang pertama, itulah akidah kepercayaan yang jazam, yang tak ada sedikit pun kegoncangan, was-was, yang betul dengan yang sebenar. Sebab kalau jazam saja tapi tak betul, yang itu tak nama makrifah yang sebenar lah. Tak namakan makrifah mengenali. Kena ramai je. Ramai je orang yang dia berpegang pada sesuatu dan kadang sangat jazam. Maksudnya dia tak ada razuah-ruah, dia teguh dengan apa yang dia pegang. Tapi tak betul. Yang tu tak nama makrifah. Tak dinamakan mengenal. Dia pergi dalam konteks mengenal Allah SWT. Jadi mesti betul dengan apa yang sebenar. Dimaksud dengan sebenar itu Al-Quran, As-Sunnah, iaitu Al-Sunnah wal Jamaah. Banyak je kalau nak kita lihat sebagai contoh, ya. Yang baru-baru ni yang viral dalam di media sosial, TikTok dan sebagainya, yang nampak mereka jazam, maknanya yakin sungguh dengan apa yang mereka pegang, sehingga mengatakan bahawa orang-orang yang tak berpegang dengan apa yang mereka pegang itu tertipu, sehingga sebab berapa lama kita nak ditipu, katanya. Itu berhubung dengan yang viral baru ini mengatakan bahawa Muhammad itu adalah Allah. Allah itu Muhammad. Nabi Muhammad itu Allah, dia kata. Ramai ya, yang viral. Tapi dengarnya ketua dia itu dah lari. Ya. Dah lari ke Australia.
sebab ada report polis ditangkap, dia sempat dengan beberapa orang pengikutnya lari ke Australia. Tapi nak saya nak cerita, mereka jahasan. Mereka teguh dengan pendirian itu. Kalau dilihat daripada apa yang mereka ucapkan, nampak macam sangat yakin. Itu dibagi jahasan. Tapi yang keduanya, ghair mutabik, tapi tak betul dengan apa yang sebenar. Mereka meyakini bahawa Muhammad adalah Allah. Itu tak betul, jauh sama sekali. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah bahawa sesungguhnya aku, kata Rasulullah, adalah manusia seperti kamu. Aku bukan Tuhan. Jadi menyanggahi ayat Al-Quran 100%. Jadi ghairul mutabiq. Jadi syarat makrifah mestilah mutabiq. Mutabiq itu mana? Selari. Tepat. Betul. Lilhaq dengan yang sebenar, iaitu Al-Quran dan Sunnah, Al-Sunnah wal Jamaah. Kemudian an-dalil, ada dalil. Sama ada dalil akli atau dalil naqli. Dalil akli, dalil akal atau dalil naqal, iaitu dalil Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi itu tiga komponen dalam makrifah di peringkat awam sebenarnya. Itu fardhu ain. Bila berhubung dengan Allah SWT misalnya, mesti jazam. Jangan ada rasa ragu-ragu tentang Allah, tentang wujud Allah, tentang Allah tidak menyerupai sesuatu. Itu mesti jazam. Jangan ada keraguan tentang sifat-sifat Allah, kamalat Allah, qudrah, iradah, dan muhayat, sangat besar kalam yang lain-lainnya. Mestilah jazam. Mesti yakin. Dan itulah yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan ada dalil, paling tidak dalil akal. Itu kalau tanpa sifat-sifat itu, maka tidak mungkin alam yang ada di sekeliling kita ini wujud. Itu dalil akal sekurang-kurangnya. Jadi alam ini dalil tentang Allah SWT, tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makrifah di peringkat awam yang menjadi fardhu ain sekurang-kurangnya bagi setiap orang yang beriman. Cuma di sini nak telah sekendari artinya melampaui ma'rifah yang di peringkat itu. Itu menyebutkan man arafal haq syahidahu. Itu ma'rifah di peringkat merasai. Artinya pengenalan itu bukan hanya di akal dengan menggunakan dalil, tapi merasai. Pengenalan itu Allah SWT itu wujud dirasainya dalam dirinya. Karena kadang-kadang makrifah di peringkat akal itu Allah lah wujud kidam baqa kan sekarang di akal, tapi kadang-kadang tak rasa pun. Tak merasai kewujudan Allah SWT itu. Okeylah di peringkat awam itu okey. Cuma perlu ada peningkatan. Makrifah itu, pengenalan Allah itu perlu ada peningkatan. Sehingga peringkat merasai sifat-sifat itu masuk ke dalam dirinya, dalam perasaannya. Makrifah itu bukan hanya pada akal berdasarkan dalil. Cuma itu yang itu macam mana nak dapat makrifah yang sampai ke itu? Yang itu bukan lagi dengan dipelajari, bukan belajar. Yang peringkat awal itu kena belajar. Itu ilmu tauhid, ilmu akidah. Yang peringkat kedua dan seterusnya itu
itu dengan amalan. Yang itu yang disebut barang siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, maka Allah akan kurniakan, akan warisikan kepadanya pengetahuan yang dia tak tahu. Nah, itu dengan pertolongan Allah, limpah kurnia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicapai makrifah yang peringkat yang berikutnya itu. Itu makrifah dengan hati, dengan merasai rasa Allah Ta'ala itu berkuasa, sedar bahwa Allah Ta'ala itu maha mengetahui, maha berilmu, maha segala-galanya, sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Itu yang tuh merasa. Dan ada makrifah itu, peringkat makrifah mereka, golongan yang seterusnya, yaitu orang yang makrifahnya bagaimana disebut tadi, menyerap masuk ke dalam hatinya dan dia menjadi penggerak yang kuat dalam kehidupannya. Makrifah dia tu, makrifah dia terhadap Allah itu, itulah penggerak dia. Walaupun dia masih lagi berhubungan dengan dunia, berinteraksi dengan kehidupan dunia, tetapi itu hanyalah sekadar asbab yang zahir sahaja. Sedang hatinya tetap teguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dia bersungguh dalam mencari rezeki misalnya. Bersungguh dalam mencari rezeki, tetapi tidak menggantungkan cita-citanya kepada usaha yang dia lakukan. Dia tetap teguh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud man arafal haq syahidahu fi kulli syai. Siapa yang benar-benar kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menyaksikan Allah itu dalam setiap perkara. Jadi makrifah yang peringkat itulah, ya. Kalau mereka yang peringkat pertama itu, jauh lagi lah, ya. Jadi sungguhnya makrifah pengenalan yang masuk ke dalam hati, merasai dengan hatinya segala sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Sehingga itulah yang menjadi pendorong kuat dalam setiap kehidupannya, makrifahnya itu. Sebagaimana disebutkan tadi, dia tidak meninggalkan asbab, sebab-sebab yang zahir. Maka perlu diperingat bahwa sebab atau sebab-sebab yang zahir itu sunnah, ya. Sunnah Rasulullah melakukan sebab itu, bukan meninggalkan sebab. Dia tetap ta'amul atau berhubungan, melakukan sebab. Cuma hatinya, pergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidahu fi kulli syai. Dia pasti akan menyaksikan Allah dalam tiap-tiap sesuatu itu. Dia tak bergantung dalam usaha, misalnya dia mencari rezeki, tapi dia tidak menggantungkan harapannya kepada usaha yang dilakukan. Sebesar mana pun usaha yang dilakukan, dia tetap tidak bergantung kepada usahanya, karena dia yakin bahwa sebab, usaha itu sebabnya, tidak boleh memberikan apa-apa. Dia hanya perintah Allah untuk kita laksanakan sebagai sunnatullah, tapi dia tidak langsung memberikan kesan apa-apa kepada
berlakunya sesuatu. Jadi fa'iliyah, kuasa memberikan kesan kepada sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab langsung tidak punya apa-apa. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang memberi kesan berlakunya sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan bahwa Allah itulah musabbibul asbab. Muassir, yang memberi kesan, yang menyebabkan segala sebab itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pandangan dia. Orang yang makrifahnya meresap dalam hatinya, dia menyedari hakikat itu, dia sedar bahawa walaupun dia berinteraksi dengan dunia tadi dengan sebab-sebab, dia berubat misalnya, kalau sakit dia berusaha mencari rezeki, tapi pergantungannya 100% tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab keyakinannya yang tadi, keyakinan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa yang memberi kesan pada berlakunya sesuatu hanya Allah SWT. Kita bincang dalam Tauhid Af'an. Apa makna Tauhid Af'an? Tauhid Af'an itu mentauhidkan perbuatan. Maksudnya, mentauhidkan perbuatan, mengesakan perbuatan. Maksudnya, hanya perbuatan Allah sahaja yang memberi bekas, yang memberi kesan pada berlakunya sesuatu. Hanya, tidak ada yang lain. Itu tauhid af'an yang mesti ada dalam diri setiap seseorang berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bila tauhid makrifah itu telah menguasai hatinya, maka dia pasti akan melihat hal itu dalam setiap perkara. Ini disebut syahidahu fi kulli syai. Maka dia akan menyaksikan Allah dalam tiap-tiap sesuatu. Dia hanya bergantung kepada limpah kurnia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada usaha dan sebab yang dia lakukan. Walakin la yuqimu usnan illa li fa'iyatillahi wa khalqihi wa tadbirih. Malah dia merasakan tidak ada sedikit pun kesan pada yang lain daripada Allah itu, melainkan fa'iliyah itu. Fa'iliyah itu maknanya kemampuan memberi kesan pada berlakunya sesuatu. Itu makna fa'iliyah. Itu hanya pada Allah SWT. Jadi dia hanya melihat bahawa fa'iyatillah, fa'iliyatillah wa khalqih wa tadbirih, kepada khaliqiyah Allah. Ini Allah saja memberi kesan, dan Allah saja yang mencipta, dan Allah lah yang mentadbir langit dan bumi ini, perkara-perkara besar dan perkara-perkara kecil, semuanya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diingat tadi, kadang ada yang silap paham sehingga meninggalkan syarat itu silap. Jadi kita ada contoh besar Rasulullah SAW, para sahabat. Inilah akidah mereka, inilah makrifah mereka. Rasulullah pastinya, begitu juga para sahabat, para ulama besar terdahulu, mereka berada dalam peringkat itu insyaAllah. Tapi mereka terus berinteraksi, berhubung, bermuamalah, melakukan usaha dan ikhtiar dan sebab-sebab. Sebagaimana disebutkan tadi, kan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW dalam melakukan usaha dan ikhtiar itu.
Mereka melakukan ketaatan. Ini orang-orang yang makrifahnya peringkat itu tadi, yang meresap masuk ke dalam hati ini kesedaran tentang Allah, senang sifat-sifat Allah itu meresap, bukan hanya sekadar akal. Mereka melakukan ketaatan, menjauhkan sesungguhnya, sedaya upayanya kemungkaran dari diri mereka, tetapi mereka tidak bergantung juga kepada apa yang mereka lakukan. Ini ketaatan yang mereka buat, maksiat yang mereka hindarkan, mereka jauhkan, mereka tidak bergantung kepada itu. Tapi pergantungan mereka tetap mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, keampunannya, dan tetap merasa takut dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ma'rifah, keadaan mereka yang berada pada ma'rifah di peringkat itu. Mereka tetap melakukan ketaatan, bukan meninggalkan amalan-amalan ketaatan atau melakukan kemungkaran. Tak. Mereka menghindar kemungkaran sesungguhnya sedaya upaya. Tapi mereka tidak bergantung, tidak berpaut pada apa yang mereka lakukan itu. Ketaatan dan sebagainya, mereka tetap hanya berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diriwayatkan ketika hampir kewafatannya, kematiannya, Imam Syafi'i punya jasa yang sangat besar. Amalan yang sangat, ketaatan yang sangat banyak. Dan ketika hampir wafatannya, ada sahabat yang bertanya, bagaimana keadaanmu Syafi'i? Lalu Syafi'i kata, Imam Syafi'i kata apa? Aku tak tahu bagaimana keadaan aku, hanya bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seorang tokoh besar yang punya amalan ketaatan kebaikan yang sebar di seluruh dunia, tapi tidak bergantung kepada itu, hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebutkan bahwa kita masuk syurga bukan dengan amalan yang kita buat, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pandangan, itulah pegangan mereka yang berada ma'rifah di peringkat yang itu tadi. Itu ma'rifah yang menyerap masuk ke dalam hati dan hatinya. Kemudian yang berikut, ma'rifah itu peringkat yang lebih jauh, yaitu mereka yang pengenalan itu menguasai seluruh dirinya, sehingga dia tidak lagi mengenal yang lain. Itu disebut fana. Itu yang berikut itu, man faniya bi ghaban kulli syai. Barang siapa yang fana dengan Allah, arti fana itu kesedarannya tak ada dah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak sedar kepada yang lain. Ini disebut ghaba, pasti dia lupa dari segala sesuatu. Jadi fana ini orang yang dirinya tenggelam dalam ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kecintaannya tenggelam pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menyebabkan dia lupa kepada yang lain. Contoh sesama manusia ni pun ada. Imam Ghazali bawa contoh tentang kecintaan ini sama manusia itu antara
Layla Majnun. Layla dan Majnun itu, kisah itu disebut oleh Imam Ghazali sebagai contoh cintaan manusia sama manusia yang dibawa kepada cintaan pada Allah SWT, perumpamaan. Di situ Layla Majnun ini memang dahsyat lah. Cerita kecintaan mereka berdua. Hingga difilmkan dalam banyak film. Hindustan ada. Ada macam-macam. Sehingga Majnun tu. Majnun tu lelaki tu lah. Layla perempuan tu. Dia tak nampak apa dah. Dia apa yang dia lihat? Layla. Apa yang dia tengok? Layla. Itu kalau dia lalu, dia tengok bumbung rumah Layla cukup. Kan dia nampak Layla di situ. Jadi tenggelamnya dia dalam kecintaan kepada Layla. Itu cintaan sesama manusia. Nampak baju, maka dia nampak Layla di situ. Itu contoh kecintaan, banyak lagi sebenarnya contoh cinta sama manusia ini yang juga dahsyat. Jadi apatah lagi mereka yang tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cuma apakah perbincangan di sini yang dimaksudkan itu maksudnya fana sehingga hilang kesedaran pada yang lain hatta dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengikut para ulama, yang dimaksud oleh Ibn Atharah Sekandari, dia tidak bincang tahap itu. Itu memang ada manusia-manusia yang sampai ke tahap itu, tapi itu bukan suatu yang terbaik. Nah, sebenarnya dia yang terbaik yang tadi. Itu mereka yang cinta kasih pada Allah Subhanahu wa taala, menjadari bahwa Allah Subhanahu wa taala semuanya, menyaksi dalam semua perkara, bahwa yang memberi bekas, memberi kesan pada berlaku sesuatu hanya Allah. Namun dia tetap menyedari, sedar tentang kehidupan dunia ini. Ini sebab-sebab yang dilalui di dalam kehidupan ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka berada pada tahap ini. Yang disebut dalam istilahnya sebagainya peringkat baqa, kekal. Artinya hatinya kekal dengan Allah, dengan ingatan-ingatan tadi, namun zahirnya tetap ta'amul, bermuamalah, berhubung dengan sebab ini. Sebab kita hidup atas dunia. Jadi orang yang sampai ke tahap yang tadi, sebagai Layla Majnun umpamanya, dan hubungan dengan Allah, itu dipanggil majzub atau jazbah. Mereka yang telah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan peringkat yang tertinggi sebenarnya, yang sempurna. Dia bukan peringkat yang sempurna. Yang paling sempurna yang tadi. Itu yang dimaksud oleh Imam Ibn Atharah Sekandari ini, yang itu bukannya yang atau disebut dalam istilahnya fana al-kulli, fana secara keseluruhan, tak sedar apa, dia hanya dengan Allah. Bukan itu. Dia dimaksudkan fana al-juz'i, fana yang separuh. Separuh maksudnya hatinya fana dengan Allah. Fana dengan mana dia hanya menyadari bahawa semuanya ini adalah Allah SWT yang melakukannya. Namun dia tetap berusaha, berikhtiar, melakukan sebab tadi. Yang itu dikata al-fana al-juz'i. Yang ni yang sebaiknya. Artinya hati tetap dengan Allah. Itu ada juga yang menyebut dalam istilah Islam. Ada misalnya dipanggil uzlah syu'uriyah. Uzlah mengasingkan perasaan. Kesedaran. Itu kesedarannya hanya dengan Allah. Kantungannya. Dia beruzlah. Seolah-olah dia mengasingkan diri. Hatinya hanya dengan Allah.
tetapi zahirnya tetap bersama dengan manusia. Dan dia melihat zahir itu pun sebagaimana disebutkan tadi tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut wa man fanya bihi ghaba an kulli syai, dan siapa yang fana dengannya ghaba, ini dengan Allah, maka lupalah ia, ghaiblah ia dari segala sesuatu. Jadi yang lebih tepat yang dikendaki di situ, ghaib itu, ghaiblah dia dari memandang bahawa sesuatu itu memberi kesan pada berlakunya. Itu yang terbaik. Maknanya bukan ghaib langsung dia tak peduli apa. Ghaib dari segi pandangan hatinya, hilang dari pandangan hatinya bahawa sesuatu itu yang memberi kesan pada berlakunya, itu hilang. Itulah fana juz'i, itulah yang dituntut sebenarnya, dan itulah yang berlaku kepada Rasulullah dan para sahabat baginda. Tentang kisah-kisah mungkin ada baca tentang cerita wali-wali Allah bagi yang perempuan itu sebenarnya bukanlah suatu yang nak dituntut, nak disyarita. Yang ini al-fana al-juz'i ini. Sebab kita sebagaimana khalifah Allah yang nak mentadbir bumi ini, kalau tak ingat apa yang ada sekeliling kita, macam mana? Tak tahu apa yang ada sekeliling kita, tak sedar hanya Allah, yang itu jadi gila lah. Dan malah di peringkat itu memang ada mereka-mereka yang gila, yang sehingga kadang-kadang melanggar syariat. Sebab itu yang ni dia tak masuk dalam perhitungan dan tak boleh diikut. Mereka yang berada di peringkat itu fana yang kulli, fana yang menyeluruh sampai dia tak sedar apa, dia hanya dengan Allah, yang itu tak boleh jadi ikutan. Tak boleh. Tapi kita tidak boleh mencela mereka kerana mereka berada dalam keadaan yang disemikian. Tapi tak boleh dijadikan ikutan dalam kehidupan kita. Sebab kehidupan ini sebagaimana yang disebutkan tadi, kita terikat dengan asbab-asbab yang zahir ini. InsyaAllah saya sambung lagi sebab saya dah apa ni, nak cepat berhenti. Nanti kita sambung yang ketiga itu, waman ahabbahu lam yu'sir alai syai'ah, yang punya kaitan rapat sebenarnya dengan yang dua itu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. اللهم علمنا ما جهلنا ونسينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين. والله لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله